Rifan Nurmulki dikenal sebagai pemain voli senior Surabaya Bin Samator yang akan berlaga di Proliga 2023. Dengan segudang pengalamannya, wajar jika Rifan Nurmulki menjadi teladan bagi pemain muda Surabaya Bin Samator, terlebih dalam ajang Proliga 2023. Surabaya Bin Samator akan mengandalkan pemain muda. Sosok pemain muda Surabaya Bin Samator yang terlihat menikmati permainan satu tim dengan Rifan Nurmulki adalah Ageng Wardoyo. Ageng Wardoyo menjadi salah satu pemain muda berbakat Surabaya Bin Samator selain Agil Angga Anggara di Livoli 2022 Divisi Utama. Surabaya Bin Samator memang memiliki beberapa pemain muda berbakat, salah satunya Ageng Wardoyo hingga Agil Angga Anggara. Ageng Wardoyo kerap bermain apik saat membela Surabaya Bin Samator di Livoli 2022 Divisi Utama. Pemain Surabaya Bin Samator yang berusia 20 tahunan dikenal sebagai sosok pevoli muda yang telah menghabiskan kontrak dengan klub luar negeri selama 2 musim. Ageng Wardoyo mendudusi posisi outside hitter saat membela Horfakan Sport dan Kultural Club, tim bola voli asal UEA. Ageng Wardoyo bermain bersama tim Horfakan Sport dan Kultural Club selama musim 2020/2023 dan 2021/2022. Usai kembali ke Indonesia, pemain voli dengan tinggi badan 189 cm tersebut telah membela Surabaya Bin Samator. Skuad Bin Samator di Proliga 2023. Surabaya Bin Samator akan tampil dengan skuad berbeda di Proliga 2023. Agil Angga Anggara akan ditemani pemain voli muda Surabaya Bin Samator di ajang Proliga 2023. Skuad Surabaya Samator yang berstatus anggota polisi berlaga di Proliga 2023 di bawah bendera Jakarta Bayangkara Presisi. Pemain senior Surabaya Bin Samator yang berstatus polisi menyisakan Rifan Nurmulki dan Agil Angga Anggara yang mantap membela klub bola voli asal Jawa Timur. Didominasi pemain muda, Surabaya Bin Samator dikabarkan akan mengandalkan setter asing asal Brazil, Paulo Lamounier, sementara pemain asing Surabaya Bin Samator lainnya akan menduduki posisi outside hitter yaitu Luka Babik. Duet Paulo Lamounier dan Luka Babik bersama Ageng Wardoyo di Proliga 2023 patut dinantikan penggemar Surabaya Bin Samator. Aksi Rifan Nurmulki, Ageng Wardoyo hingga Agil Angga Anggara patut dinantikan di ajang Proliga 2023.